Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jamaah pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang menjadi kelaziman dan kepantasan dalam praktek jual beli. I'lam annal mabai'a la budda ayyakuna salihan li ayyu qada alai. Ini berawal dari bahwa barang yang dijual belikan itu harus tahir muntafa'in bih mamluk. Jadi barang yang sah dijual belikan itu adalah kullu tahirin, segala sesuatu yang suci, muntafa'in bihi, yang dapat diambil manfaatnya, mamlukin, dan tentu dimiliki. Wala yasihu bai'u ainin najisatin, dan tidak sah menjual barang yang najis. Oleh karenanya, untuk disebut pantas dijual belikan itu terdapat 5 syarat. Wali solahiyatihi syurutu khamsatin. Dalam kepantasan, kebolehan barang yang boleh dijual belikan terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi. Ahaduha kaunuhu tahiran. Pertama, barang yang boleh dijual belikan itu barangnya harus suci. Maka tidak boleh menjual barang yang najis. Terlepas ada perbedaan ulama berikut dengan solusinya. Bagaimana kalau ini bermanfaat dari satu sisi tapi tetap najis? Ini ada ikhtilaf ulama. As-sani ayyakuna muntafa'an bih. Yang kedua, barang yang boleh dijual belikan itu adalah bisa diambil manfaatnya. Ats-tsalitsu, yang nomor 3, ayyakunal mabi'u mamlukan. Yaitu barang yang dijual belikan itu harus dimiliki, memang miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Nah, ini penting untuk dipahami, yaitu pertama, barang yang dijual belikan itu harus suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga dimiliki. Asyartur rabi al-qudratu ala taslimil mabia. Syarat yang nomor 4 adalah mampu untuk menyerahkan barang jualan itu. Maka kalau kita menjual barang yang kita tidak mampu untuk menyerahkannya, maka tidak sah jual belinya. Contoh misal, saya punya burung merpati, tapi merpatinya masih terbang. Bilang, merpati saya yang merah itu saya jual ke kamu. Nggak boleh, meskipun ada kemungkinan di sore harinya bisa pulang. Kita kan nggak tahu. Kita merpati kita terbang, jam 1 mati, nggak balik ke rumah kita. Maka itu tergolong jual beli yang tidak sah karena si penjual tidak mampu menyerahkan seketika itu juga. Sama kita menjual ikan, ikannya banyak, cupang misalnya, lagi musim sekarang jual cupang, tapi nggak bisa untuk diserahkan, maka nggak bisa, nggak sah jual belinya. Al khamisu kaunul mabi'i makluman, yang kelima, adanya barang yang dijual belikan itu harus maklum, diketahui kadar dan sifatnya harus diketahui. Fa idza wujidat hadhihi syurut, jika syarat-syarat yang 5 itu sudah dipenuhi, pertama suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga dimiliki, yang keempat mampu untuk menyerahkan, yang kelima maklum diketahui kadar jumlah dan sifatnya, maka sahal bai'u, sah jual belinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.